Tepi Kaki Wari, Kakara 8 Kabupaten Jeungkota di Jabar, anu boga mall pelayanan publik, salah sahijina Kota Bandung. Kukituna Wakil Gubernur Jawa Barat Uru Zanu Ulung ngeceskeun, sakumna kepala daerah boga kewajiban keur medalkeun inovasi mall pelayanan publik, eta hate disorang sangkan pangladen keur masyarakat leuwih hade deui. Nalika diwawancara satu tas ngaresmikeun mall pangladen publik Kota Bandung anu pernahna di Jalan Cianjur, Wakil Gubernur Jawa Barat Uru Zanul Ulum ngebrehkeun, ayeuna kakara 8 tina 27 kabupaten jeung kota anu boga mall pangladen publik di antarana kota jeung kabupaten Bandung. Masih ceuk UU, pamarentah kudu medalkeun inovasi sangkan prak-prakan pangladen keur masyarakat leuwih hade deui. Dirina ge bakal padungdengan jeung pamarentah daerah di sakuliah Jawa Barat keur natanyakeun rereget sarta kolaborasi dina pangwangunan mall pangladen publik. Saya sampaikan, kalau pemimpin hari ini tidak menjadi inovator bahaya. Karena kalau pemerintah tidak memberikan inovasi ke arah yang lebih baik dalam melayani masyarakat, kami khawatir pemerintah akan ditinggalkan oleh masyarakat. Karena sekarang banyak jasa-jasa yang dulu dimonopoli oleh pemerintah, sekarang ada di pihak jasa swasta. Kayak pengiriman barang, pegadaian, kredit, dan yang lainnya. Nah makanya ini bukan harus ditawar-tawar lagi, tapi kewajiban seluruh kepala daerah untuk melaksanakan inovasi. Yang kedua, saya juga berterima kasih pemerintah provinsi diberikan grey di sini. Jadi pemerintah provinsi bisa mendekatkan diri kepada masyarakat dalam pelayanan. Di Namprona, masyarakat bisa memeres sakumna kabutuh administrasi kawas ngurus pajak kendaraan, perpanjang SIM, sarta mangpirang hal sejena, anu aya hubunganana jeung pamarentahan di Mall Pangladen Publik. Budi Hartati, Bandung TV.